Para bosku, para KDFK Slimo Lovers, gimana kabar? Ketemu lagi dengan saya, Simon. Biasanya saya reviewnya kan mobil Vios Slimo, gitu kan. Kali ini saya akan review mobil yang ada di belakang saya ini, yaitu Nissan Almera. Nissan Almera ini kita ready ada tahun 2013 sama tahun 2014. Tapi di sini kalau kita lihat, di sini kan masih plat kuning ya. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kalau kalian beli di Bluebird itu kalian sudah terima plat hitam. Oke, saya tunjukkan kelebihan. Kelebihan kalian ngambil Nissan Almera ini apa sih? Ayo kita lihat ke dalam yuk. Oke, kalau di sini kita lihat Nissan Almera ini kondisi masih standar ya. Kita jenisnya Bluebird kita semua standar. Masih engkol ya, belum power window. Cuman saya suka nih, kalau Nissan Almera ini bagian interiornya nih saya suka nih. Dia sporty, cembung-cembung gimana gitu kan. Tapi sebelah udah bulat-bulat semuanya. Kondisinya sporty, setirnya udah dibalut gitu kan. Keren. Kalau saya bilang kenapa Nissan Almera ini itu disebutnya sedan keluarga. Karena dia itu punya kabin yang luas. Kenapa dia punya kabin yang luas? Kita lihat ya, coba saya ini masuk ke dalam nih. Ini kalau biasa kita bawa mobil sedan, itu pasti jaraknya udah sangat dekat gitu kan, badan kita dengan setir ini, jaraknya udah dekat. Tapi kalau bawa Nissan Almera ini, untuk spare duduknya itu masih jauh, sehingga nyaman, posisi kakinya juga nyaman, selain kalian bawa mobil sport lah, gitu. Sangat enak sekali. Untuk di bagian belakangnya, biasa ke mobil sedan, bentar ya, coba dulu. Kita lihat belakangnya. Kenapa biasanya mobil sedan itu kan sempit ya? Biasa mobil sedan itu kan sempit ya. Begitu masuk ke dalam itu, saya biasa masuk ke dalam nih, masukin kaki aja susah gitu kan, kepentuk sama depannya. Kalau kalian pakai Nissan Almera ini, masuk kaki itu gua langsung masuk, cuman plong. Enak kan? Oh, posisinya jauh. Kalian bisa selonjoran, bisa rebahan gitu, santai. Enak. Kenapa saya bilang ini Nissan Almera ini cocok buat keluarga kecil? Karena space-nya luas. Kalian bisa taruh barang-barang di sini, kalau misalkan bawaan barang-barang banyak, selain di bagasi misalkan nggak muat, kalian bisa taruh di dalam. Tapi tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi space kalian lah, tidak mempengaruhi kenyamanan kalian untuk ada duduk di belakang maupun yang di depan. Karena sedan Almera itu begitu. Untuk speakernya itu biasa sedan ada di belakang sini. Kalau ini udah di pintu, di door trim. Kan bentuknya elegan gitu kan. Untuk door trimnya elegan, unyu-unyu, keren lah, keren. Keren. Oke guys, sebelum saya kasih tunjuk mesinnya, saya kasih tunjuk dulu model depannya Nissan Almera itu seperti ini nih modelnya nih. Model lampunya itu gede ya. Model lampunya tuh gede. Untuk sudut-sudutnya ini itu lucu banget bentuknya. Elegan. Untuk grillnya ini, bentuk grillnya ini biasanya kalau mobil-mobil sedannya biasanya kan unyu-unyu modelnya ya, tapi ini kokoh bentuknya, keren. Kita lihat bagian mesinnya. Untuk bagian mesinnya sendiri, ini belum dipoles guys ya, belum dibersihkan. Kondisinya udah rapi, penataan kabel-kabel. Untuk mesinnya sendiri itu tidak ada kebocoran. Untuk aki juga masih, kondisi ini masih prima ya. Kondisi masih prima, walaupun bekas ekstraksi, tapi kalau Bluebird itu menang di perawatannya kita. Oke, karena kita lihat bentuk bagian belakangnya ya, kita lihat bagian belakang plus sama bagasinya. Oke, kali ini kita lihat wujud belakangnya, bentuknya seperti gimana Almera ini. Kalau dilihat secara keseluruhan itu dari belakangnya itu semok ya, kalau saya bilang itu semok. Model lampunya juga
Saya senang sih sebenarnya Nissan Almera ini, saya senang modelnya. Untuk lampunya juga sudut-sudutnya itu elegan gitu kan, keren. Di sini ada emblemnya tertulis nih Nissan Almera. Keren ya. Kayak kita lihat bagasinya itu, Nissan Almera ini tuh bagasinya itu luas banget. Kita lihat ya, sebentar ya, saya bukain dulu. Tuh, kalian bisa lihat. Gila. Bagian dalamnya bagasinya tuh, aduh, luar biasa. Ini kalian bawa barang banyak pun, gak usah takut. Ngeplong, luas banget. Kalian bawa barang banyak, gak usah takut kepenuhan. Masih banyak space lebih. Misalkan kalian misalkan suka apa main audio ya. Suka main audio itu, biasanya kalau kalian punya mobil sedan, kalian pasang audio itu pasti udah space-nya itu tinggal sedikit lah untuk bagasi. Tapi kalau misalkan pakai Nissan Almera ini, kalian pasang audio, masih tersisa luas banyak. Keren. Hey guys, sekian review saya mengenai Nissan Almera ini. Kalau kalian berminat dengan Nissan Almera ini, kita tersedia ada dua tahun ya, maksudnya ada tahun 2013 dengan tahun 2014 dengan varian warna, ada hitam, ada abu-abu, ada coklat, ada merah. Untuk harga sendiri itu di angka sekitar 50 jutaan. Kalian yang untuk harga 50 jutaan itu kalian terimanya sudah plat hitam bukan plat kuning seperti ini. Untuk oli dan filter oli saya ganti baru. Untuk garansi mesin kita ada garansi mesin. Itu oke. Untuk nomor yang bisa kalian hubungi, untuk nomor saya pemesanan kalian bisa hubungi itu di deskripsi saya nanti. Oke guys, sekian terima kasih dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini bisa subscribe dan kasih tombol like. Kalau misalkan kalian tidak suka video ini, kalian bisa kasih tombol dislike, terserah kalian. Oke, sekian terima kasih dari saya. God bless you.